Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Uang PTMW Indonesia Partai Perbaikan peringkat di kelas bantamweight 61,2 kg. Langsung saja kami perkenalkan kembali kedua fighter yang akan segera bertarung. Bertarung di sudut biru sono, fighter kelahiran Tuban Jatim. Usia 26 tahun dan tiba dan 170 cm menguasai disiplin boxing. Dengan rekor bertarung satu kali menang, belum pernah kalah. Fighter from Twin Flame Fighter Management, please welcome Knee Hunter Abdul Munir. Dan lawannya bertarung di sudut merah, seorang fighter kelahiran Jakarta. Usia 20 tahun dan tiba dan 165 cm menguasai disiplin boxing dan judo. Dengan rekor bertarung satu kali menang, belum pernah kalah. Fighter from Granat Fighting Club, Putra Puja Kesuma berdarah Bugis The Granat, Dimas Wiradinata. Inspektur pertandingan kita pada malam hari ini, Bung Francino Tirta. Ketua dan juri, Bung Max Metino dan Bung Linson Simanjuntak. Juri 1, David Kraft. Juri 2, Wiwit. Juri 3, Soma. Who was it? Steffi Samuel. Fighters, let's get it on. Fighter! Kalian sudah tahu peraturannya? Ikuti perintah saya. Lindungi diri kalian setiap saat main dengan sportif. Touch glove. Bang sudut. Juri 1, juri 2. Partai juri perbaikan peringkat di kelas bantamweight. Silakan Walter. Anda ready? Hai. Perbaikan peringkat antara Dimas Wiradinata melawan Abdul Munir kelas bantamweight ini, Bung Haji. Antara The Granate melawan Knee Hunter ini, Bung Haji. Seru. Ya, karena dua-duanya memiliki basic yang hampir sama ya, Bung. Iya, ya, dan keduanya ini sama-sama 1-0 ini. Iya, rekornya. Betul, betul. Jadi, someone's oh gotta go ini malam ini. Ya. Cuma kalau dilihat dari pertarungan sebelumnya, Dimas cukup menguasai di ground fighting. Ground ini, fighting ya, Bung, ya. Ya. Apakah Dimas ini background-nya gulat mungkin, Bung Haji? Ya, background dia dari awal boxing dan judo. Ya, dan judo dekat sekali dengan BJJ. Yeah, yeah. Di mana corner Dimas ini ada Agus dari Granat dan juga Abdul Munir ada Mustadi ini dari Twin Flame. Ya, dua-duanya apa namanya cukup memiliki peluang yang besar ya, Bung. Oh, bagus sekali kedua fighter memiliki teknik yang sangat menarik ya, Bung. Betul, saling adu strategi nih, Bung. Betul, satu betul, keras betul, betul, betul. Tapi Dimas nampaknya tenang ini dengan counter-counter dari ini Abdul Munir ya. Ini satu petarung muda yang cukup berbakat. Nah, dia memiliki apa di usia jual yang masih muda. Jual beli yang sangat baik sekali. Dia memiliki ketenangan yang cukup untuk menghadapi pertarungan. Ya, ya, langsung upaya takedown. Langsung double leg takedown ya, Bung. Dimas, ya, apakah berhasil kita lihat? Ya, kita saksikan. Ya. Oh, defense yang cukup alat. Oh, langsung saja dan Dimas mendapatkan double leg takedown ya di sini. Oh, langsung berdiri tapi Bali berdiri. Satu knee tadi. Ya, keras. Ini bisa dibilang jurus knee ini jurus spesialisasi dari Abdul Munir ini. Ya. Dimas harus berhati-hati ya, betul, dalam menghadapi ini ya. Karena secara postur juga Abdul lebih tinggi ini. Lebih tinggi, betul. Dan kalau lebih tinggi itu dia lebih kurus. Dan lebih itu artinya kurus. Lututnya tajam banget. Oh, lututnya tajam ya. Lebih tulangnya. Banyak lutut. Sekali itu tadi serangan lutut dari Abdul Munir ya di sini. Berkali-kali. Mengalami satu pantingan luar biasa. Bagus sekali. Langsung satu slam side mount position. Iya, bagus sekali dari Dimas. Langsung saja full position. Menarik sekali ini Dimas. Dimas tenang ini, Bu. Berupaya untuk membalikan posisi kita lihat. Bagus sekali reversal dari Munir. Langsung kembali berdiri. Iya, tenang sekali nih dua-duanya, Bu. Dua-duanya nampak tenang. Iya. Tapi apakah kita lihat nanti di ronde kedua, Bung? Apakah stamina siapa nih yang mulai menurun? Biasanya seperti itu. Kondisi stamina yang akan menentukan siapa yang bisa bertahan lebih lama. Coba low kick, beli dulu. Inside low kick. Masih mengukur nampak kedua fighter. Ya, dibalas oleh Dimas. Keras sekali, Bung. Dimas memiliki teknik pukulan yang agak menarik ya, Bung. Tapi ini bisa dibilang efektif efisien ya? Iya. Counter, keras sekali pukulan Bung. Bagus sekali. Banyak Bung membanjiri Abdul Munir dari Dimas. Dimas nampak tenang dan terus menekan ya, Bung. Terus menekan. Pukulan demi pukulan dilancarkan mendarat ke wajah dari Dimas ini sangat Abdul Munir. Dibalas. Dimas masih agresif ini, Bung. Menyerang terus. Agresif. Lagi kembali. Lutut lagi dari Abdul Munir. Upaya takedown. Sangat berbahaya.
Abdul Munir masih sangat berbahaya di sini. Ini sepertinya Dimas masih punya apa namanya semangat darah muda nih. Semangat darah muda. Di sini kita bisa lihat ada perbedaan umur 6 tahun ya. 6 tahun ya. 6 tahun. Dimas, walaupun postur Abdul Munir lebih tinggi, tapi di sini malah Dimas yang menekan ini, Bu. Ya, karena apa mau nggak mau kalau kita lebih pendek kita harus menekan. Iya, kita. Jual beli yang goyang, Bung. Wow, satu high kick. Iya. Dua-duanya. Jual pukulan keras mendarat. Menarik sekali, Bung. Iya. Tapi di sini Abdul Munir mencoba menghindar ya dari jual beli yang terlalu banyak. Ya. Nampaknya bisa dibilang bobot pukulan dari Dimas ini sangat berdampak. Berdampak ya, sehingga mau nggak mau harus keluar. Harus keluar dari posisi. Dan ini dia Abdul Munir harus keluar, Bu. Oh, dibalas lagi. Ditampung tadi satu strike. Luar biasa, Bung. Dari tadi kita lihat jual beli pukulan yang sangat keras dari keduanya. Ya, sepakat sekali, Bung. Ya, satu upaya takedown dilakukan. Dan di sini Dimas mendapat posisi yang lebih menguntungkan. Ya. Side mount kita lihat. Ya. Lupanya Munir mencoba bertahan, Bung. Iya. Munir mencoba ngecek hidungnya, Bung. Oh, ngecek hidung. Ada bleeding. Nampaknya sudah ada pendarahan ya. Iya. Oh, pukulan-pukulan kecil untuk mengakumulasi poin. Iya. Kita lihat. Sisa 20 menit, Bung, untuk ronde pertama ini. 20 detik ya. Iya. Bisa dibilang Dimas memimpin ya secara poin. Ya, menurut Bung Haji gimana? Sebenarnya ini masih 50-50, Bang. Masih 50-50 ya. Oke. Okay. Kita belum melihat yang paling menonjol siapa. Menonjol siapa memang, ya? Memang beberapa kali Dimas langsung berdiri Abdul Munir. Terlihat lebih aktif ya. Terlihat lebih aktif dan itu akan mempengaruhi poin ya. Betul. Dan ini dia highlight dari ronde pertama. Dimas menekan. Dibalas. Keras sekali. Loki keras, Bung. Sampai goyang itu kuda-kudanya. Tapi kita bisa lihat, ini dia bantingan yang sangat cantik dari Dimas. Cantik sekali. Ini poinnya cukup besar. Ini dia. Coba antek gagal, langsung jual beli ke atas lagi. Ya. Galak sekali ini Dimas di ronde pertama ini. Dua-duanya sama-sama tahan pukul ini. Tahan pukul, betul sekali, Bung. Ya. Dan di sini Abdul Munir coba menekan tadi. Betul, kita akan lihat di ronde kedua apakah kondisi stamina mereka masih sama. Iya. Ya. Ini kalau langsung terus berlangsung seperti ini, saya yakin salah satu ada yang KO. KO ya? Ya. Oke, mari kita saksikan, Bung. Apakah terjadi di ronde kedua KO ini, kita Bung. Lihat. Dan wasit Ronald Steffi langsung memulai ronde kedua ini, Bung. Terus Dimas masih Dimas yang menekan ya, Bung. Menekan. Satu low kick lagi. Sangat keras, Bung. Ini lumayan ini, Bung. Berkali-kali. Sangat lumayan, tapi Dimas tidak mundur ini, Bung. Walaupun seperti enggak terpengaruh, Bung. Satu high kick. Sangat tenang mentalnya. Cuman ya, spinning back kick belum berhasil. Jaraknya terlalu dekat. Dimas membalas, menekan. Abdul Munir nampaknya sedikit mengalami penurunan ya dari segi stamina ya. Betul. Dan juga ditambah dengan cobaan counter dari Abdul Munir. Tiba pertarungan dari Dimas ini kayak bulldozer, Bung. Bulldozer. Maju terus, tabrak terus. Iya. Nampaknya ada gestur diberikan Abdul Munir terhadap wasit. Oh, kembali upaya takedown dilakukan oleh Dimas. Apakah berhasil? Satu bantingan keras. Basleng langsung aja dia mengambil posisi. Kembali, Bung. Ini ada PR ground tersendiri nih untuk Abdul Munir ya. Abdul Munir, iya. Ini Dimas memiliki ground yang sangat baik ini. Takedown satu, yang bagus. Satu, dua, tiga. Ini beberapa dia masih diblokir, masih bisa diblokir. Masih efektif defense. Nggak boleh. Dan wasit beri peringatan. Betul. Dan ini dia. Hammer punch. Berkali-kali. Apakah selesai di sini ground and pound, Bung? Kita lihat. Boom. Ground and pound. Boom. Wasit Ronald sudah mendekat dan memberikan peringatan dan stop, Bung. Stop. That's it. Dimas memenangkan partai ini, Bung. Luar biasa ya untuk seorang Dimas yang rekornya baru 1-0 dengan performa seperti ini. Kalau saya lihat lawan tinggi yang dengan postur lebih tinggi dan teknik striking bisa dibilang bagus, Bung. Yang saya lihat spirit fight-nya, Bung. Ya, spirit fight. Mental ya, sisi mental. Walaupun dia udah kena pukul juga, kondisi yang sangat melelahkan. Dia terus berupaya untuk menekan. Karena mungkin dia pikir bahwa saya capek, lawannya mungkin capek juga. Capek juga saya harus nyerah. Dan apakah itu bisa dibilang strategi dari seorang Dimas ya? Seperti yang Bung Haji bilang tadi, seperti bulldozer. Maju terus. Mungkin ini lebih ke style Dimas ya. Style seorang Cuma Dimas. Cuma memang kalau saya katakan yang paling menonjol adalah dia punya mental yang cukup bagus. Mental yang cukup bagus. Pantang menyerah. Baik, Bung Haji. Baiklah.
Wasit Steffi memberikan pertandingan di ronde kedua. Menit ke 1 detik ke 30. Dengan kemenangan TKO menggunakan teknik ground and pound. Winner tentu saja dari sudut merah, Dimas Wiradinata.